jiwa Peter makin tinggi. Apa yang menjadi ini Pak ya, adik-adik siapa mau minum ya? Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika, ibu Kadipropam berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya. Dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Kemudian adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Barada E. Karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini. Atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ini ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan daripada Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Barada E, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib ini, harus diperiksa dulu ini jenis senjata apa ini.